saya dan delegasi baru saja tiba dari Kamboja. Serah terima Ketua ASEAN tahun 2023 telah dilakukan hari ini dan saat menerima keketuaan ASEAN, saya menekankan bahwa ASEAN harus semakin kuat sebagai epicentrum pertumbuhan dunia. ASEAN harus tetap menjadi kawasan damai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, menjaga hukum internasional, dan tidak menjadi proksi siapapun. Kerjasama ekonomi harus diperkuat agar ASEAN semakin makmur dan maju. Kemudian tentang persiapan KTT G20, saya sudah dapat laporan bahwa semuanya sudah siap 17 kepala negara hadir, dan ini sangat menggembirakan di tengah masa yang sangat sulit seperti sekarang ini. Apalagi Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping juga akan hadir. Indonesia terus memperjuangkan perdamaian dunia serta menjadi bagian dari solusi berbagai krisis dan pemulihan ekonomi. Terima kasih.